Halo, ketemu lagi dengan saya Deddy Kesan di Gascom Channel. Kali ini saya akan membahas keyboard mouse wireless yang unik Camisoro, harganya juga tidak terlalu mahal, 200 ribuan saja. Karena kan bisa pasang di tablet, bisa pasang di laptop atau di PC. Dan satu lagi, hari ini saya syuting di toko lagi, jadi suaranya agak berisik karena toko saya di depan jalan. Oke ya bro? Nah, keyboard mouse wireless yang ini benar-benar unik, harganya tidak terlalu mahal, yaitu Rexus KM9. Jadi ada tiga warna, ada warna putih, ada warna pink, dan warna hijau lebih muda. Jadi memang gaul, anak muda banget lah ya. Kalau cewek bisa pakai pink, kalau cowok bisa pakai hijau atau white bro. Nah, kalau yang saya bawa ini adalah white Rexus KM9. Dia ini wireless, bukan bluetooth. Jadi kalau wireless itu membutuhkan receiver. Satu receiver memancarkan keyboard sama mouse. Tapi kalau bluetooth, akan-akan tidak perlu memasang receiver, hanya menyalakan bluetooth di gadget, bluetooth di sini, maka sudah bisa connect. Tapi kalau ini versi wireless, tidak ada bluetoothnya bro. Nah seperti gitu bro, bodinya oke, dusnya keren, pewarna lah ya, jadi kalau dipajang di toko masih kelihatan bagus banget. Nah seperti gini, ada teng-tengannya gini bro. Sekarang saya unboxing dulu ya bro. Sret, dapat apa aja. Jadi akan-akan akan mendapatkan mouse Rexus KM9. Seperti gini mouse-nya, putih banget, glossy, jadi benar-benar unyu-unyu. Ada logo Rexus, ada klik kanan klik kiri, ada scrollnya warna chrome di sini. Di bagian bawahnya ada tombol on off. Terus habis itu ada mouse feed-nya dari karet. Nganteng ini. Kalau saya pegang kurang gede dikit lah bro, karena tangan saya besar bro, tapi lumayan. Mouse-nya juga tidak silent, dia bunyi banget. Nah ini bunyi, tidak silent tapi lumayan, harga 200 ribuan bro. Nah seperti gini, nggak ada tombol klik kanan klik kiri, nggak ada. Terus di dalamnya apa lagi nih? Ah, kalau saya buka di sini ada receivernya, jadi untuk menghubungkan ke PC akan-akan atau laptop. Terus ada tempat baterai, jadi bukanya di sini bro. Nah seperti gini. Terus habis itu mendapatkan keyboard. Ini keyboardnya yang keren bro, yang paling saya suka. Jadi mendapatkan keyboard modelnya seperti ini bro, Xiaomi bro. Xiaomi ini bro, ini akan saya pakai satu dibuat anak saya sekolah lah. Bagus banget ini modelnya. Jadi dia putih oval seperti gini. Dia tidak full size. Kalau full size itu sampai sini. Jadi ada tombol angka numerik, ada arah-arah sama pick up, pick down, home, end, dan lain-lain. Tapi kalau ini mini keyboard. Mini keyboard tapi bukan mechanical, hanya mini saja multimedia. Jadi tombol arahnya dipindah di dalam sini bro. Cuma home, pick down di gimana caranya bisa dimasukkan di dalam sini. Intinya dipersempit dua kali. Nah ini adalah mini keyboard. Dia bentuknya oval. Nah ini Xiaomi Soro. Bagian belakangnya seperti ini putih. Ada tempat dudukannya. Jadi dia berdiri seperti ini. Nah jadi bukan lurus tapi berdiri. Nggak bisa di adjustable. Jadi sudah kaku seperti ini. Terus kalau untuk belakangnya ada baterai. Nah di sini ada tempatnya baterai. Terus habis gitu kalau bagian depannya, jaraknya bagus, jaraknya itu luas, jadi tangannya akan-akan ini tidak bisa kena ke tombol yang lain. Dan desain tombolnya juga saya suka, bulat-bulat-bulat-bulat seperti typewriter zaman lawas, zaman perang, zaman Belanda, seperti gini bro. Terus ini ada tombol baterai, di sini ada tombol caps lock, ada logo Rexus, ada timbulnya ini. Saya nggak ada lubang ya, kalau ada lubang enak bro, bisa dipasangi handphone di sini. Nah nggak ada. Cara-caranya di sini, tombol arahnya ada di sini, pick up, pick down-nya juga nggak ada, home end-nya juga nggak ada, karena dipangkas di sebelah sini, bro. Numeriknya juga dipangkas di sebelah sini. Nah, bagus kan, bro? Nganteng. Terus kalau untuk keyboardnya ini sudah membran, jadi belum mechanical. Nah, kalau mechanical, kerek-kerek-kerek gitu, bro. Kalau ini membran. Kalau suaranya seperti ini, nggak silent lah ya, pokoknya empuk tapi bunyinya itu enak. Nggak bikin berisik tetangga. Nah enak banget seperti gini bro. Nah spasinya di sini bulat, jadi semua itu bentuknya bulat semua, jadi bagus banget kalau menurut saya ini. Keren banget, harga segini sudah dapat keyboard sama mouse model seperti ini tuh murah banget menurut saya loh bro ya. Nah seperti gini bro. Terus kalau untuk spesifikasinya, mouse-nya ini itu tombolnya tahan sampai 3 juta kali klik dengan DPS 1200 dengan jaringan 2,4 GHz untuk wireless-nya, membutuhkan receiver seperti ini. Kalau untuk keyboard-nya sama,
dia wireless juga, jadi mengacu pada satu receiver. Jadi kalau ini receivernya hilang, otomatis ini nggak bisa dipakai. Kalau akan membeli receiver baru juga tidak dipakai. Nah, jeleknya wireless seperti itu, bro. Kalau Bluetooth masih bisa dipakai, tapi kalau wireless ini hilang, berarti sudah tidak bisa dipakai, bro. Kalau untuk tombolnya ya seperti tadi, speknya juga seperti tadi. Jadi ini nggak ada kelebihan pada keyboardnya. Hanya mouse-nya, kelebihannya di 3 juta kali klik dan dia DPI-nya 1200. Nah, seperti gini, bro. Terus, bro. Keyboard sama mouse wireless ini akan tidak perlu khawatir karena setiap 15 menit dia auto sleep, tinggal digeser-geser maka dia akan on lagi, jadi bisa hemat baterai. Kalau lupa matiin on off gini ya, itu dia auto sleep setiap 15 menit bila tidak terpakai. Terus di bagian atas ini ada tombol multimedia, bro, mulai dari F1 sampai ke F9. Jadi akan tinggal mencet tombol Fn plus F1, F2, F3 dan seterusnya. Di sini ada play, ada stop, ada mengecilkan membesarkan, ada next, ada pause, ada home, ada email dan lain-lain. Jadi sini ada tombol multimedianya, bro. Nah, seperti itu. Jadi ini paling cocok kalau dipakai di tablet ya. Akan masang tablet di sini atau Microsoft Surface yang tanpa layar, atau mungkin keyboardnya laptopnya rusak, atau PC. Kalau PC nggak enak, bro, karena nggak ada numeriknya itu nggak enak. Tapi ada juga orang yang suka mini seperti ini, tapi kalau saya sukanya yang full, karena yang saya butuhkan adalah numerik, ngitung-ngitung duit luar biasa, bro. Ngitung duit itu cepat kalau pakai numerik. Nah, seperti gini, bro. Jadi kalau akan cocok dengan keyboard mouse Rexus ini, akan bisa cek di deskripsi, cari yang paling murah yang banyak diskonnya, kalau bisa free ongkir, kalau bisa gratis lah, bro. Oke ya, bro. Saya Dedy Kristian di Gaskom Channel, salam teknologi.